Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Turun lo. Maaf pak, maaf, nggak sengaja pak. Jadi orang ceroboh banget sih lo. Iya pak, maaf pak. Kalau kena pala gue gimana? Bocor. Hanya orang bodoh yang melakukan hal-hal yang bodoh. Suami saya kenapa pak? Tanya aja ke dia tuh. Pak Jalal hampir ketiban genteng mah. Ngapain sih lo ganti-ganti genteng segala? Bocor pak, makanya diganti sama yang baru. Maksud gue, emang lu punya duit buat ganti genteng? Alhamdulillah, masih ada sisa gaji bulan ini pak. Emang ada sisanya gaji lo? Ya begitulah, bos saya menggaji saya dengan cukup baik. Silakan duduk pak, kita ngopi-ngopi dulu. Nggak usah, mendingan gua ngopi di rumah, duduk di kursi goyang sambil nonton TV. Ya udah, kalau bapak nggak mau nggak apa-apa. Silakan dilanjutkan, Pak. Udahlah, Ma. Biarin aja. Biarin gimana? Istri mana yang gak sakit hati melihat suaminya dicaci, dimaki, dihina? Sakit, Pak. Mama sakit. Ya udahlah. Emang tabiatnya begitu? Tapi ini udah keterlaluan. Iya, udah kita saling maklum aja. Nggak bisa! Astagfirullahaladzim. Udah, bro. Ngapain sih pakai bantuan segala? Mending lo duduk manis di sana. Santai, bro. Kayak sama siapa aja sih lo. Tapi ini gratis, kan? Dasar buka gretong. Gue kesini cuma mengenang masa lalu gue bro, yang penuh keindahan dalam kesederhanaan. So romantis lu. Lu, tiap hari ngadepin kembang harusnya bisa bikin lu romantis juga bro. Yang ada perut gue kemang-kempis, lapar. Ya, bisa aja sih lo. Tapi emang bener sih gue ngalami juga. Lapar terus. Akrab bener ya Doraemon sama Nobita. Assalamualaikum, Pak Jalal. Salam. Sombong bener. Ngomong apa lu, Pen? Mau kemana Pak Jalal? Bukan itu. Pak Jalal, apa kabar? Sini lu. Saya mohon maaf Pak Jalal, ditungguin sama teman-teman di kebun. Sini. Tadi gue denger lu ngatain gue sombong kan? Jawab! Ya, mohon maaf Pak Jalal. Umur lu berapa ya sekarang? 17 tahun Pak. Yang benar. Kan saya bilang 47 tahun Pak. Anak lu berapa? 7, mati 2. Yang udah mati jangan dihitung. Boleh Pak. Umur udah hampir setengah abad. Anak 5. Profesi nyangkul. Rumah ngontrak. Hidup serba kekurangan. Apa yang mau disombongin? Ya, beginilah Pak. Mungkin sudah jadi nasib hidup saya. Bapak lu dulu petani miskin. Sekarang anaknya juga sama. Mungkin nanti bakal mewariskan juga profesi dan status kemiskinan ini ke anak lo. Menyedihkan.
Santai aja bro. Roda hidup akan terus berputar. Dulu gue juga begini. Sekarang begini. Ya. Semoga hidup gue lebih sejahtera daripada ente. Ya enggak lah. Kok gitu? Ya iyalah. Kalau lu tiap hari cuma masukin tanah ke dalam pot, sampai tua lu juga bakal begini bro. Kayak orang tua di dalam itu. Siapa? Ya Bang Jack lah. Emang kita lagi ngomongin siapa? Kali lah. Yang udah tua gak kawin-kawin. Sejak kapan kalian di situ, bro? Tahu. Assalamualaikum, Mbak Kalila. Waalaikumsalam. Pak. Ada yang nyariin tuh? Pasti orang miskin. Bapak apaan sih ya? Udah gak percaya kalau tamu itu membawa keberkahan kasih sayang? Yang ada bawa masalah, Ma. Papa kan apal. Mama apa-apaan sih? Temuin dulu itu tamunya. Lebih utama mana? Nerima tamu atau mencari ilmu? Kebanyakan ilmu kalau gak dipakai juga percuma, Pak. Gosok gigi dulu, baru senyum. Mau ngutang lagi kan? Bapak tahu aja. Ya tahu lah. Ada berapa duit di kantong lo, gue tahu. Coba tebak berapa? Ya nggak ada. Makanya lo datang ke sini mau minjem lagi kan? Pinter. Jadi gini Pak. Udah, nggak usah cerita. Paling masalahnya itu aja. Ya Allah, kenapa sih engkau selalu dekatkan hamba dengan orang-orang yang bergelimang masalah? 500.000 Pak. Apaan? Buat kontrakan Pak. Allahu Akbar. Jadi orang kaya repot ya Pak? Jadi tumbuhan orang mulu. Emangnya jadi orang miskin gak repot? Ya repot sih, tapi paling repotnya di dunia. Beda sama orang kaya, dunia akhirat bakal repot. Lu nasihatin gue? Cuma ngingetin aja Pak. Orang kaya kan di dunia harus repot dengan urusan zakat, infak, sedekah dan amal lainnya. Di akhirat juga harus menghadapi hisab. Bakal ditanya-tanya sama malaikat, ya kan Pak? Lu sekarang pinter ngomong ya? Makanya, biar di akhirat nanti gak tambah repot, belanjakan hartanya di jalan Allah. Melalui orang miskin seperti saya. Al? Kenapa sih itu anak? Urusan saya bagaimana, Pak? Masa bodoh. Sombong. Lu kenapa, Pen? Kalau bukan Pak Jala yang ngomong, gua pacul palanya.
Pak Jalal kenapa? Lo gak usah belain dia. Iya, ada apa, Pen? Gak usah sok peduli. Gak solider. Orang lagi sedih, ditinggal pergi. Persaudaraan kita atas dasar senasib dan seperjuangan. Saudara bahagia, kita ikut. Saudara menderita, kita pun tetap bersama. Ceritakan apa yang terjadi, saudaraku. Ceritakan. Waduh, kasus berat tuh, Juk. Udah deh, Mas. Gak usah nambah-nambahin deh. Bukan. Lagian lo ngapain ngomong kayak gitu sama Kalila? Juki sama sekali gak bermaksud untuk nyakitin Kalila, Mas. Makanya jangan ngomongin orang di belakang. Siapa juga yang nyangka kalau Kalila itu ada di belakang kita, Dom? Ya walaupun ada orangnya, jangan diomongin. Ya lu jangan mancing-mancing, dong. Kok gue? Lu yang ngomong kenapa gue disalahin? Lah lu harusnya ngingetin gue, Dom. Eh, gue juga gak tahu. Ah, emang lu gak bisa diandelin sih? Lu kok nyolot sama gue? Ya terus kenapa? Emang lu apa? Duduk. Yang paling tahu perasaan Kalila itu gua. Iyalah, mantannya. Dengerin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes, aktor. Ini aktor apa artis nih? Azam. Mas. Mana Den? Waduh. Eh, Kribo. Handphone kenapa pakai dimatiin sih? Tahu nih. Semenjak deket sama Kalila, kelakuannya jadi aneh begini nih. Eh, Fred. Lu ngapain sih pada kemari? Tuh, lu, kan? Makin aneh, kan? Eh, hari ini kita ada syuting. Mampus. Ayo cepetan, udah ditungguin. Eh, urusan gimana nih? Lu tunggu sini ya, ntar malam gua balik lagi ke sini. Aduh, urusan apa, Juk? Udah, gak usah dibahas. Sesama biskota saling dahulu-mendahului. Apaan? Itu syuting. Ya, yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Domino! Lo apain keponakan gue? Sampai nangis-nangis begitu? Bukan saya, Pak. Kalau bukan lo, siapa lagi? Juki, Pak. Gue nggak mau tahu. Lo berdua ke rumah gue sekarang. Tapi, Pak. Sekarang. Lo ngapain di situ? Siap. Tunggu perintah, Pak. Pel sampai bersih. Pak. Apa? Iya, Ma. Apaan sih lo? Situasi gawat begini, masih sempet-sempetnya nyuruh ngepel. Kenapa gue ini marahin? Jangan ledek deh, Mas. Keep calm and everything is gonna be okay. Asli, benci banget gue sama Juki. Oh,
Jadi ini yang dilakukan bos besar. Di kantor lagi banyak masalah, dia malah asik-asikan di sini. Ada apa? Kantornya mau ditutup atau mau diterusin? Keep calm and everything is gonna be okay. Sakitnya tuh di sini, Pak Ustadz. Sabar aja, kenapa sih, Ren? Nggak usah cengeng. Rasulullah sering dicaci maki orang, tapi asik-asik aja. Saya kan bukan Rasulullah. Ya emang bukan. Siapa lu? Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Masuk, Mal. Lagi nanggung. Nyantai aja, Pak Ustadz. Perlu saya bantuin? Gak usah, gak usah. Duduk aja. Pak Ustadz, tolong nasehatin Pak Jalal lah. Emang kenapa Pak Jalal, Ren? Ya itu, mulutnya tajam. Itu dia juga yang mau gue omongin, Ren. Gue tadi pagi juga kena. Jadi lu sakit hati juga? Sebetulnya sih saya nggak terlalu mikirin, Pak Ustadz. Tapi bini saya sakit hati banget. Sampai sekarang dia nangis terus. Ya saya jadi kebawa emosi. Hinaan itu memang nggak enak untuk dirasakan. Tapi sebetulnya nggak membahayakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ngagetin aja lu, Pen. Masuk, masuk. Kalau Pak Ustadz Ferry nggak bisa nangani, baru kita bertindak. Iya, tapi kenapa harus Pak Ustadz? Yang berani ngelabrak Pak Jalal kan cuma Pak Ustadz. Siapa lagi? Tapi kalau ternyata Ustadz Ferry nggak mampu gimana? Ya kita yang langsung labrak. Betul, Gung. Dari dulu sebenarnya gue dendam banget sama Pak Jalal. Comel banget mulutnya. Bodoh jangan lo piara. Sekali lo protes Pak Jalal, dana santunan anak-anak lo terancam hangus. Makanya, udah semua urusan serahin aja ke Ustadz Ferry. Beres. Alah talah. Dicari kemana-mana malah pada nongkrong di sini. Pada niat kerja gak sih? Sorry Mas Roy, ini darurat. Darurat apa? Wes, kerja, kerja, kerja. Sebentar, sebentar. Di dalam lagi. Lagi apa meneh? Wes, rongros. Buruan. Urusan Pepen gimana, Om? Udah, tunggu sidangnya aja nanti. Ada lagi? Oke, udah beres. Lagian kenapa gak pakai rekening kantor sih? Gokil ya. Udah tipis. Gak sadar ya? Jalan kantor sih. Ya, lagian kamu kan bisa email atau telepon. Gak perlu datang ke sini kan? Lagi pengen lihat aja. Apa yang bosnya lakuin ketika karyawannya berjibaku dengan pekerjaan di kantor. Terus apa yang kamu lihat? Lagi berenang. Gokil ya.
Jadi gimana urusan kita nih? Sebenarnya cacian dan makian yang dilemparkan ke muka kita adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah buat kita. Kasih sayang apanya, Pak Ustadz? Yang ada sakit hati. Sebetulnya cacian yang dilemparkan ke muka kita itu adalah penghapus dosa-dosa kita. Makanya lu untung dapat pahala banyak secara gratis. Itu bukti rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Syaratnya satu, sabar dan jangan kebawa emosi. Tapi yang menghina kita dapat dosa kan, Pak Ustadz? Ya iyalah, Pen. Semua orang juga tahu. Lo gak pernah ngaji kali ya? Mul, lo jangan sembarangan ngomong. Gue jelek-jelek begini, sering ngaji, tau gak lo? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Baru aja diomongin. Masuk kuping kiri, keluar kuping kiri. Kanan kali, Pak Ustadz. Kagak masuk, membel. Hei, Siren! Lo ketawain gue! Ya Allah, barisan darah tinggi rumahnya nih. Kami hormati Pak Jalal, orang kaya yang dermawan. Tapi tidak dengan mulutnya, selalu tajam menyakiti. Semua orang pernah tersakiti oleh ucapannya. Ini sudah di luar batas kesabaran. Maka harus dihentikan. Kami melapor ke Pak Ustadz sebagai warga religius yang baik. Pak Jalal diponis bersalah. Tapi Pak Ustadz nggak berbuat apa-apa. Hanya nasihati kita untuk bersabar, bersabar. Maka kami bersepakat untuk melapor ke sini. Kenapa melapor ke Pak Ustadz? Kenapa tidak menemui saya lebih dulu? Kenapa? Kalian sudah tidak percaya sama pengurus RW? Bukan begitu, Pak. Takut ngerepotin Pak RW. Lu ngeledek, Mul? Siapa yang ngeledek, Pak? Pak Ustadz itu lebih sibuk dari kita. Ngurusin umat kesana kemari. Sama sesekali ngurus kebon. Iya juga ya. Kalau Pak RW sama Pak RT kan banyak anggurnya. Ledek lagi. Heran, jaga omongan lu. Apa salah saya, Pak? Kita bukan orang pengangguran, tapi orang yang sudah tidak mau disibukkan dengan dunia. Paham? Jadi gimana urusan kita, Pak? Kalian pulang saja. Mandi, ganti baju, sholat terus bobo. Biar pengurus RW yang akan menyelesaikan perkara kalian. Udah sana pulang. Lu percaya sama Pak RW? Ya enggak lah. Ya udah, yang penting kita udah amanahkan aspirasi kita sama dia. Ya semoga aja dijalanin. Amin. Tadi siang juga Pak saya udah sampein. Terus masalahnya gimana? Kenyamanan dan stabilitas lingkungan, Pak Ustadz. Hampir semua warga pernah kena semprot Pak Jalal. Itu yang bikin mereka sakit hati. Itu yang membuat lingkungan resah dan bergejolak. Ya salam. Terus Anna mesti ngapain? Maaf Pak Ustadz, saya lagi sibuk nih. Besok-besok aja ya. Waduh, ini ada masalah serius ini. Kagak main-main. Makanya buruan kesini. Maaf Pak Ustadz, saya lagi di luar kota. Berhenti. Puter badan. Luar kota mana, Pak? Lah, rumah Pak Ustadz pindah di sini. Ya emang dari dulu di sini. Masuk. Ah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Mas Tar. Baik. Saya juga baik. Harusnya sampean itu nemuin Mbak Kalila dan Pak Jalal. Jelaskan permasalahan sebenarnya. Kalau enggak, ini bisa seperti gigitan nyamuk yang kita garuk terus luka. Dan bisa jadi koreng kalau tidak segera diobati. Dramatis amat, Mas. Loh, berhubungan dengan perempuan itu memang banyak dramatisnya, Dom. Masa? Nih, dengerin ya. Masalah rambut panjang yang nempel di bahu kita aja bisa jadi drama. Padahal kita itu enggak tahu rambut siapa. Masa sih segitu-gitunya, Mas? Yeay, diomongin malah ngeyel. Makanya buruan nikah, biar tahu wanita itu kayak gimana. Nikah sama siapa, Mas Roy? Ya sama cewek lah, mosok sama cowok. Berhati-hatilah dengan perkataan dan perbuatan. Jika sudah melukai hati seseorang, bagaikan sebuah paku yang menancap di pohon, sekalipun dicabut, dia tetap meninggalkan bekas. Oh, jadi warga lagi baper, bawa perasaan. Tapi saya nggak ada maksud apa-apa, Pak Ustadz. Tapi kan menyakiti. Ya jangan salahin saya dong. Saya itu kan dari dulu emang begini orangnya. Pedas dan tegas. Masalahnya orang kampung pada protes, Pak Jalal. Ya udah biarin aja. Namanya juga negara demokrasi. Saya jadi repot. Di demo seluruh warga kampung gara-gara sampean. Sampai segitu-segitunya? Rumah saya hampir roboh, Pak Jalal. Digerebek seluruh warga kampung. Ya kenapa nggak langsung demo aja ke saya? Mana berani mereka protes langsung. Saya ditunjuk untuk mewakili tuntutan mereka. Ini tuntutan apaan? Tadinya mereka menuntut Pak Jalal di penjara. Astagfirullah. Serius, Pak? Masa sih? Betul, Ustaz. Sekarang trennya begitu. Salah ngomong sedikit aja di Twitter, bisa di penjara. Gimana ini, Pak Ustaz? Tapi tenang aja. Saya sudah berhasil meredam emosi mereka. Alhamdulillah. Tapi ya itu, ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya biasalah. Standar warga kampung sini kan gak jauh-jauh dari materi. Berapa harga maafnya? Piro? 100.000 satu orang. 500.000 per orang. Kemahalan. 300.000 aja. Iya boleh lah, boleh. Kenapa jadi jual beli maaf? Rasulullah menganjurkan agar kita saling memaafkan. Sehingga kita mendapatkan kemuliaan dari Allah. Bukan saling jual beli maaf. Udah. Besok kumpulin semua barisan sakit hati. Hadirkan Pak Jalal. Dan saya siap menyaksikan umat Islam saling memaafkan. Bisa? Bisa enggak? Oh, bisa. Alhamdulillah. Udah nyampe nih. Nyampe mana nih, nyampe rumah? Udah, kalian pulang aja dulu. Ngapain sih kita ke musola? Gue masih ada urusan sama Domino. Ngapain lu malam-malam nyamperin Domino, Juki? Bukan urusan lu, Cel. Paling lu mau nyari ribut lagi soal Kalila. Eh, Rong, siapa yang mau cari ribut? Muka lu tuh kayak orang nyari ribut. Ini muka capek, Cel. Udahlah, Juk. Kita udah tahu tadi siang masalah lu apa. Udah, Rong, pulang, Rong. Tidur, istirahat, besok syuting. Ayo.
Ya udah kalian aja yang pulang duluan. Gue masih mau di sini. Kayak nggak ada perempuan lain aja lu, Juk. Kalila tuh nggak ada apa-apanya buat lu, Juki. Nggak pantas diperjuangin. Eh, kalian berdua jangan pernah ngerendahin Kalila ya di depan gue. Lu sih. Ya, kok gue? Ngapain malam-malam gini baru datang? Gue kerja, Pret. Emang lu pengangguran? Datang-datang ajak ribut. Bangun dong, anterin gue. Besok aja, orangnya udah tidur. Mas Yuki sudah makan. Dom, bangun dom. Dom, bangun. Bangun. Males, ngantuk. Ya udah kalau gitu biar gue berangkat sendiri deh. Jangan. Ya udahlah, lu tidur aja lah. Ini semua kan salah gue dong. Gua bilang jangan. Yang ada lu bakal memperburuk keadaan. Ada cahaya di balik setiap kegelapan. Dan kita adalah dua laki-laki yang lagi terperangkap dalam gelap. Gua takut kehilangan cahaya itu karena kita sama-sama egois. Setinggi-tingginya gunung gak bakal menghalangi cahaya matahari. Ngomong apa kuwi? Udah. Sekarang mendingan lo pulang, lo tidur. Besok baru temuin. Enggak, Dom. Gue maunya sekarang. Juk, gue kasih tahu sama lo ya. Muka lo muka capek. Sekarang udah malam. Yang ada lo bakal diusir. Maksud gue, anterin gue pulang, Dom. Dua teman gue udah balik. Setuju. Setuju saja aku. Aduh. Kenapa harus sakit hati, Kal? Siapa yang sakit hati? Lagian ngapain sakit hati sama keribu kayak begitu? Nangis dan ngurung diri di kamar itu apa namanya? Tidur. Omongan Juki itu ibarat bola tenis yang menampar wajah Kalila. Saat Kalila lagi nonton di pinggir lapangan. Ya, jadi Juki gak salah apa-apa. Jadi? Ya Kalila nangis bukan karena omongan Juki, tapi karena Kalila sendiri yang sampai sekarang gak bisa nentuin pilihan. Semua peristiwa dalam hidup kamu terjadi karena kamu telah menariknya ke sana. Ya siapa juga yang mau kayak begini, Tante? Kalila juga gak kepengen. Ya udah, segera memilih. Kalau enggak, hidup yang akan memilihkan jalannya dan tidak akan tahu arahnya kemana. Ya proses lah, Tante. Sampai kapan, Kal? Sampai Kalila menemukan pilihan yang tepat. Dan sekarang Kalila sedang menjalaninya. Hidup memang untuk memilih. Tetapi untuk memilih dengan baik, kamu harus tahu siapa diri kamu dan untuk apa. Kemana kamu mau pergi dan mengapa kamu ingin pergi ke sana? Enggak ada satupun paksaan dalam menentukan pilihan hidup. Bahkan agama sekalipun. Tante lagi enggak memaksa kamu. Persoalan hidup kita tidak akan pernah berganti kalau kita tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan itu. Maksud Tante? Ya seperti jadi orang miskin. Kalau tidak pernah berusaha merubah, ya selama hidupnya bakal jadi orang miskin. Seperti halnya juga jomblo. Kalau dia gak cari pasangan, ya hidupnya bakal jadi jomblo abadi. Amit-amit. Makanya cari. Terus Kayla mesti gimana, Tante? Kesimpulannya, menentukan pilihan
harus berdasarkan keyakinan yang akan hadir melalui pertimbangan-pertimbangan akal yang Allah karuniakan. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sampai kita gak ada waktu untuk mensyukuri rahmat Allah. Kira-kira Kalila mau maafin gue gak ya? Ya enggak lah. Kok gitu? Tampang kriminal kayak lu gak pantas buat dimaafin. Kayak lu paling ganteng aja. Yang jelas gue lebih putih dari lu. Yang jelas gue lebih kaya dari lu. Dom, kalau bisa disimpulkan, bertahun-tahun kita sibuk hidup ngurusin orang lain, pada akhirnya kita juga harus mikirin diri sendiri, nasib kita di dunia dan akhirat. Masalahnya, ketika hidup manusia itu nggak bisa sendiri, kesepian, kayak gue. Cukuplah Allah untuk kita. Urusan kita di akhirat masih jauh lebih lama daripada kesibukan kita di dunia. Udah pikirin aja itu. Maksud lu biar gue gak mikirin Kalila kan? Siapa yang ngomong gitu? Tadi lu bilang gue disuruh mikirin akhirat biar lupa sama urusan dunia. Biar gue lupa gak mikirin Kalila kan? Biar Kalila bisa jadian sama lu kan? Modus lu Dom. Ya Allah Juki, kok jadi mikir kesana sih? Ngaku aja deh. Ngaku apa? Lo suka kan sama Kalila? Kalilanya suka gak sama gue? Ooh.